Crack mas bro, mantap jiwa. Oke, udah hidup ya. Oke mas bro, crack mas bro. Up, nyangkut tadi mas bro. Akhirnya poin mas bro. Mantap jiwa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat angler dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kita yaitu Irham Sniper Fishing. Oke sahabatku semua, kesempatan kali ini kita akan meracik ya bosku. Sudah lama kita tidak meracik, dan kali ini kita meracik buat umpan ikan lele ya, yang mana lele liar maupun lele kolam harian ataupun lele galatama. Racikan ini cukup gacor, dan insya Allah nanti kita langsung kita tes ya bosku ke sungai ya, kita insya Allah kita tes langsung. Dan apa saja sih bahan-bahannya, mari kita ikuti selalu ke peracikannya. Oke bosku, ini dia di depan kita ada racikannya. Kali ini kita menggunakan racikan esen ya bosku, tetapi bahan dasarnya kita menggunakan pur babi ini ya. Oke, alangkah baiknya sebelum kita lanjut ke peracikan, alangkah bagusnya mari bantu dukung seluruh channel ini dengan cara menekan tombol like, lalu tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa diketuk lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Nah oke bosku, di kesempatan kali ini kita gunakan purbabi ini kurang lebih sebanyak 12 sendok makan ya. Oke, kita ambil bahannya. Oke, sendok babi ini sebanyak 12 sendok makan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan 12. Oke. Kalau di sini ini namanya pur babi ya. Nih, yang mengandung proteinnya cukup tinggi. Ini racikan ini sangat suka oleh ikan patin ya, maupun patin liar ataupun kolam ya. Nah, untuk racikan ini bisa Anda semua menggunakan aroma sirsa, meskipun tidak menggunakan esen, tetapi bisa juga menggunakan apa bosku namanya jas jus ya. Tetapi saya menggunakan esen saja karena saya suka menggunakan racikan dengan esen ya. Oke. Kalau untuk takaran ini, kalau menggunakan sirsa, jas jus sirsa 1 saset. Dan vanilinya, kalau vanil bubuk bisa menggunakan 2 sendok teh ya. Oke, dan amisannya saya menggunakan daging ya. Oke, langsung saja kita racik. Untuk esensi saya menggunakan sebanyak 5 tetes ya. Sisa 5 tetes. 1, 2, 3, 4. Dan 5. Oke. Okay. 5 tetes sirsa saja ya. Dan untuk vanilinya saya menggunakan sebanyak 7 tetes. Sebanyak 7 tetes. 1 2 3 4 5 6 7. Dan yang terakhir daging saya menggunakan sebanyak 8 tetes atau 10 tetes ya, tetapi saya menggunakan kali ini 8 tetes. Cuman bisa dosis tinggi lebih bagus karena untuk ikan babon cukup. Cuman kita hari ini untuk ikan liar saja ya. Saya menggunakan 8 tetes saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita beri air hangat secukupnya untuk melembutkan tekstur racikan ini ya. Dan racikan ini pun bisa dicampur dengan telur ayam kuningnya ya, cuman kali ini kita tidak menggunakan telur, kita akan bereksperimen tentang racikan terbaru kita ya. Kalau biasanya saya menggunakan kuning dan kuning telur, dan kali ini kita tidak menggunakan kuning telur, tetapi nanti sudah selesai langsung kita tes ya ke empang ataupun ke sungai ya. Oke, kita kasih air panas. Oke, ini dia air hangatnya sudah kita siapkan.
kita masukkan secukupnya ya untuk pelembutan tekstur pelet tadi, pelet babi ya. Oke, kita masukkan secukupnya saja. Oke, ini sudah cukup, kita diamkan dulu ini seperti ini, kita diamkan kurang lebih selama 5 menit agar meresap. Setelah itu nanti baru kita apa namanya, kita haluskan atau kita kaliskan ya. Oke, ini masih ada satu lagi racikan yang belum kita kasih, yaitu Reiko ya. Setelah kita hancurkan ini baru kita kasih Reiko ya bosku. Reikonya yaitu rasa ayam ya, para sahabatku semua, Reiko rasa ayam. Oke, kita tunggu selama 5 menit ya. Oke bosku, setelah 5 menit ini seperti ini sudah mulai empuk ya, baru kita kaliskan. Oke, kaliskan sampai benar-benar kalis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke mas bro, hari ini kita langsung tes ya, ini racikan yang kita racik tadi untuk ikan lele. Oke, oke, ini spotnya kita di bekas pertambangan emas ya dulu, ini bekas lubang dompeng. Langsung saja kita tes. Oke mas bro, tadi di lubang pertama kurang bagus, kita pindah lubang ya. Oke, ini dia racikannya dulu ya. Lagi. Oke. Sebelum kita mancing, kita pancing ini bosku. Kita lempar biar ikannya pada mendatang. Mas bro, dimakan mas bro. Cetek mas bro, mantap. Oke, poin pertama ya mas bro. Us, mantap jiwa mas bro. Mantap mas bro, dimakan mas bro. Oke, lele kalang ya. Mantap mas bro. Oke, kita pasang lagi. Oke, kita simpan dulu. Ini tempat ikan kita. Ini. Oke mas bro, ini dia. Mantap ya, dapat satu ya. Oke, kita tes lagi. Oke, ini satu ya. Kita pasang lagi ya mas bro. Mas bro, makan mas bro. Cetrek mas bro. Oke, mantap mas bro. Babon. Oke mas bro, babon. Oke mas bro. Ih, mantap jiwa mas bro. Oke, jos. Cetrek mas bro. Oke, alhamdulillah ada dua mas bro. Oke, ini lele, sepertinya lele apa nih mas bro? Lele jumbo mas bro. Oke, jumbo liar mas bro. Oke, oke, ada dua ya. Oke mas bro, alhamdulillah ada dua mas bro. Lumayan mas bro.
kita gudakan lagi. Oke mas bro, strike lagi mas bro. Oke, mantap mas bro. Oke. Alhamdulillah mas bro. Mantap jiwa mas bro. 3 ekor ya mas bro. Mantap mas bro. Oke. Joss, alhamdulillah. Artikannya mantap mas bro. Oke, kita sudah 2 tadi. Dan dapat lagi 3. Oke, mas bro. Oke mas bro, ngapain abang? Oke mas bro, ini dia dapat 3 ya mas bro. Alhamdulillah racikannya, ini dia yang baru kita racik, mantap. Oke mas bro, alhamdulillah mas bro, racikan yang tadi ini sudah kita naikkan 3 ekor mas bro. Ini ada lele jumbo liar dan lele liar ya. Oke, alhamdulillah mungkin cukup sampai sini perjalanan kita. Salam dari Irham Sini Power Fishing. Salam dan sampai jumpa kembali. Mantap.